Aha, okey guys. Ha, sekarang kita dekat kedai tayar. Oops. So, apa yang saya nak buat hari ini adalah saya nak buat surprise untuk salah seorang saya punya staff sebab dia adalah staff paling setia, paling lama bekerja dengan saya. Ha, dan kebetulan hari ini adalah birthday dia. Ha, dia adalah tenen-tenen korang kenal Sri Siva. Ha. So, apa yang saya nak buat hari ini adalah saya nak buat surprise. Saya tukar pakai, saya minta tukar pakai kereta dia. Cakap kau pakailah BMW, aku nak pakai kau punya Passat beberapa hari sebab saya nak tukarkan 4-4 biji tayar kereta dia sebab dia selalu komplain. Dia kata tayar kereta dia macam tak sedap pakai, licin. Ya, mungkin walaupun tayar baru tapi dia dah keras kan. So, kita nak tengok tayar apa yang sesuai untuk dia. Jom. Let's go. Let's go. Biar jalan berliku. Takkan ku perlahankan laju. Biar kabur mataku. So, sekarang kita dekat Bandar Sunway. Ha, yang ini adalah TMK Motorsport. Korang tengok banyak kan sport rim. Sport rim kat sini memang smart-smart. Biasanya orang yang komplain pasal comfort, pasal noise kan, dia tak boleh nak pakai UHP tyre. So, apa yang saya buat adalah saya cuba nak carikan dia tyre yang sesuai, iaitu all-season tyre yang boleh perform macam UHP tyre, ultra high performance tyre. So, saya ada study sikit-sikit. Apakah tayar yang mungkin harga, nombor satu hargalah. Harga dia tak mahal sangat tapi sebab kereta dia adalah Volkswagen Passat, dia kena pakai tayar ikut dia punya size dia, asal adalah 18. Nombor dua, comfort. Dan nombor tiga, mesti tayar tu brand new ataupun tayar yang model-model yang baru kan. So, bila apa yang saya study sikit, saya terjumpa. Yes, this one. Hankook Ventus Prime 4 eh. Kalau korang tengok, tayar ni actually baru je launch dekat Malaysia lebih kurang dalam beberapa bulan lepas. So, dekat sini saya tak worry pasal dia punya date manufacturing lah. So, kita nak drive in kereta ni. Inilah keretanya. Passat eh. Kita nak tukar tayar dia hari ni. Now dah siap pasang. Tapi tayar baru. Kalau tak test tak guna kan. So apa kata kita naik layan kat genting. So uluyam. Woh. Oh, lain ah. Comfort. Comfort gila tayar ni. Actually the reason saya pilih tayar ni Hankook Ventus Prime 4 disebabkan dua benda. Salah satunya harga. Harga dia agak affordable, sangat-sangat murah. Nanti kita akan ceritakan tentang dia punya harga. Dan reason yang keduanya adalah disebabkan saya confident dengan tayar ni. Sebab tayar ni dia pernah digunakan secara OE eh. Maksudnya kereta-kereta tu keluar daripada kilang terus pakai tayar ni, iaitu Audi A1, Audi A8 dan satu lagi BMW 2 Series serta Ford Focus. Kereta-kereta tu semua menggunakan tayar ni waktu diorang keluar daripada kilang. Tapi lebih tepat lagi adalah Hankook Ventus Prime 3. So, Hankook Ventus Prime 4 ni adalah menggantikan Ventus Prime 3. Dan sekarang kita berada dekat Uluyam eh. On the way nak naik Genting Highland. Jalan pun hujan, cantik. So, kita dapat test jalan yang basah. Tempat ni cantik eh. Korang tengok kawasan sini. Apa yang saya rasa sekarang compare dengan tayar yang sebelum ni kereta ni guna, rasa comfort. Yes, sangat-sangat comfort, rasa nak tertidur. Ini bukanlah UHP tayar tapi somehow saya rasa dengan jalan yang berselekoh macam gini, saya dapat rasakan tayar ni dia behave macam almost macam UHP tayar juga. Memang saya tak rasa langsung daripada segi noise tayar, yang mungkin sebab exhaust kereta ni dia macam ada kuat sikit, dia macam tukar exhaust. Tapi somehow kalau korang dah biasa, korang boleh bagi tahu sama ada adakah bunyi bising tu datang daripada tayar ataupun datang daripada enjin ataupun datang daripada exhaust ataupun datang daripada surround. Macam ni jalan tak rata ya. Yeah. Jalan sini bukanlah jalan yang grade terbaik tapi somehow bunyi noise tu memang sangat-sangat kurang.
And satu lagi daripada segi dia punya treadway dia, dikatakan Vintus Prime 4 ni dia improve lebih kurang 20%. 20% banyak eh. Maksudnya tayar ni lambat habis 20% lebih lama daripada model yang sebenarnya, iaitu Vintus Prime 3. And daripada segi dia punya performance, ya, dekat sini saya dapat rasakan grip yang sangat-sangat baik eh. Korang tengok, confident. This is the confidence yang saya dapat rasakan daripada segi dia punya steering response waktu corner, steering feedback, semua dapat rasa. Ya, tak sangka eh, adanya tayar yang boleh behave macam gini tapi comfort dan low noise dalam masa yang sama. Dia boleh perform grip dia almost macam UHP tayar. I mean, confidence level korang. Kadang-kadang korang berjalan, kita tahu tayar tu boleh support sampai speed berapa. Corner kat depan tu, basah dia macam mana, tekan aja minyak, korang dah boleh predict. Tayar ni boleh ke tak boleh? Wow. So, Sri, sure, gonna love this. Hujan betul-betul lebat eh. Betul-betul lebat. Tapi, tayar ni masih boleh deliver guys. Ini yang saya katakan all season tayar yang behave macam UHP tayar eh, macam ultra high performance tayar. Korang tengok, jalan sangat basah. I think we are so lucky buat review tayar dalam masa yang sama, kebetulan dapat hujan lebat macam ini eh. Ya, nak test satu-satu tayar tu actually kena jalan yang betul-betul cuaca condition yang extreme lah kan, baru kita dapat bagi tahu tayar tu dapat perform waktu bila kan. Dan saya ada juga buat braking test tadi dengan jalan yang sangat-sangat basah. Tayar ni walaupun all season tayar, dia dapat behave, dia punya wet braking dia macam UHP tayar. Kalau orang yang masuk kereta ni, dia tak tengok tayar apa yang pakai, for sure dia akan ingat dia sedang drive ultra high performance tayar, sebab dia langsung tak rasakan macam all season tayar eh. Tapi dalam masa yang sama, walaupun dia behave macam ultra high performance tayar, kita dapat beli dia dengan harga yang bagi saya sangat-sangat kompetitif. Dan performance dia daripada segi cornering, waktu kering, waktu basah, memang dia deliver. So kalau nak comparekan Hankook Vintus Prime 3 dengan yang ini, memang saya dapat rasakan banyak dia punya upgrade eh. Daripada segi dia punya compound, daripada segi dia punya low noise technology, dia punya wet braking, jalan yang basah, cornering, handling, worth it untuk semua orang. Okay, daripada segi dia punya harga dia eh, berapakah harga tayar ni? Untuk saiz yang ini 18 inci, harga dia starting daripada 400 lebih. So okeylah, 400 lebih kan. Dia sampai 700 lebih sebiji. Tapi kalau korang saiz yang kecil-kecil, 16 inci, 15 inci, harga dia saya tengok daripada starting 200 lebih sikit pun ada. Okey kot. Hankook Vintus Prime 4 ni available untuk saiz daripada 15 inci sampai ke 19 inci. So saya rasa Myvi ke Persona, Saga boleh pakai kot tayar ni kan. Sebab tayar ni kita pilih bukan macam kita pilih ikan kat pasar tau. Korang kadang-kadang tukar spot rim tapi tayar biasa. So yelah, kadang orang cakap tak ada budget Nas nak beli tayar yang macam baik sikit. Sekarang dah ada. Tayar yang budget tapi dia ada kualiti daripada segi comfort, daripada segi performance, wet braking, senyap kan. Dan yang paling penting, grip, safety tu ada. Yes, saya boleh recommend korang dapatkan Hankook Vintus Prime 4 baru. So, saya harap Sri akan suka eh. Staff saya akan suka eh. Tayar ni mesti dia akan terkejut. Kita nak tengok macam mana dia punya reaction nanti. So, thank you so much guys. So, harap korang dapat sedikit sebanyak ilmu tentang tayar safety hari ni. And macam biasa, bagi korang yang mungkin baru terjumpa channel ni, don't be a stranger. Macam biasa, saya hargai sangat kalau korang dapat bantu saya untuk teruskan legasi channel ni dengan dua klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah video ni guys. So, akhir kata daripada saya, Nas Abdullah. Salam Suruji. Fight and conquer!